duitnya kerja lorong tu, kalau satu malam kalau dapat banyak mana pun, esok 2-3 hari dia tak boleh pegang. Tapi bila kita start buat kerja batu nisan ni, kita mampu boleh nak bayar sewa rumah, nak bayar apa orang mampu boleh buat. Ini harapnya sampai bila-bila lah. Tak mahu sampai satu tahap nanti dia rasa dia tak boleh dah, dia akan berubah. Kita bagi ilmu kat dia, semangat kat dia, suruh buat macam ni. Bukan dia tak ada lah hari-hari. Dengan sekali itu pun cukuplah Allah terima. Allahu akbar, Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lah wa ma lahum min dunihi. Malam semakin larut. Tanpa cahaya bulan, celahan lorong juga tampak suram. Kelihatan segelintir umat manusia sedang menunggu pelanggan untuk dipancing. Jun juga tidak terkecuali kerana hasil pancingan bakal memberi pulangan yang dinamakan wang. Namun semua itu sejarah silam yang perlu ditinggalkan. Kini Jun sedikit demi sedikit kembali ke fitrahnya menjadi Azrul. Tetapi mampukah dia menempuh onak dan duri sepanjang perjalanan itu? Muhammad Azrul Abdul Kadir, anak jati Kedah ini tekun menyiapkan pancuhan dan acuan patu nisan. Bimbang tidak dapat menyiapkannya mengikut waktu, berikutan tempahan yang bertali arus di samping cuaca tidak menentu. Beginilah rutin Azrul setiap hari selepas meninggalkan sisi gelap sebagai pelayan seks transgender. Keputusannya untuk tidak terus berada dalam kancah maksiat adalah keputusan terbaik pernah dilaksanakan. Kerja buat batu nisan ni, umur 16 dulu paling pekerjaan mula. Mula-mula buat sekali batu nisan ni lah, mula belajar buat. Lepas tu kita dah hijrah sana pergi sini, kita tinggal itu sat. Tu dah lama apa, dah berapa lama kita dah balik mai sini balik, kita dah mula balik. Selain sebelum tu macam-macam. Sekali batu nisan kan mereka dah berniaga apa nasi lemak, berniaga kuih, macam-macam berniaga. Tapi dah ni permintaan ni yang ni yang selesa dengan kita, dah kita daripada kecil dulu kita minat dah. Pada umur 9 tahun dulu dah minat dah benda kerja ni. Jadi impi-impi nak buat-buat lain kali. Dapat buat, dapat belajar, dapat banyak. Tiba boleh bila apa customer minta, customer tempah. Jadi start itu, jadi kita semangat nak buat terus.
Start itu sampai lah tetap terus buat yang ni tak tukar-tukar dah. Bakat sedia ada di dalam diri tidak disiakan. Bermula tahun 2018, lelaki 37 tahun ini secara serius menjadikan pembuatan batu nisan dan kepuk sebagai sumber rezeki dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Seiring dengan kemajuan teknologi, pembelajaran juga semakin mudah ditimba. Pelbagai ilmu pertukangan diperolehinya dengan melayari internet sahaja. Mula memang susah. Susah. Sebab kita pergi tanya orang. Susah orang kadang orang tak mahu nak ajak. Orang tanya, mak buat macam tu. Jadi bila orang tanya buat macam tu sekali, ya kita takkan nak tanya 2-3 kali. Buat macam tu, macam tu. Jadi usah buat, cuba. Berapa kali, berapa tak tahu, berapa tahun tu orang nak boleh. Tak nak hasil, nak dapat bagi boleh tu. Macam-macam buat tadi, tiba-tiba buka YouTube tu, tengok kat situ. Dapat clue sikit. Sejak tu dia boleh terus buat, boleh jadi tu. Setiap insan tidak terlepas daripada melakukan kesalahan. Mengimbau kisah silam, segalanya terjadi ketika dia menjejak kaki ke Kuala Lumpur atas dasar mempercayai kakak angkatnya. Pada awal usia 20-an, cabaran hidup di ibu kota sukar untuk ditangani. Tanpa sebarang pengalaman dan kelayakan pendidikan, impian Asrul mendapatkan pekerjaan berkecai begitu sahaja. Bila jumpa dengan dia, dia cakap pergi sana lebih senang dapat kerja, lebih mudah lagi. Habis itu kita pun ambil keputusan nak ikut dia lah, walaupun mak saya pun tak bagi pergi sana. Bila sampai sana, dia tinggal kita dekat apa, dia bilik sewa kan. Itu kerjanya yang diharapkan, ingatkan dapat sekarang. Baru kena temu duga dulu, tahu nak dapat. Jadi kita pun modal pun habis dah. Bila modal dah habis, nak bayar sewa bilik tak mampu, kita kena keluar. Dah kena keluar tu, kita mana sana semua jabatan semua kita duduk bawah tu. Dekat dataran mereka tu ada satu buah apa, macam bawah tu ada jabatan. Bawah tu lah tinggal. Lama hampir 6 bulan juga bawah tu. Tak mampu nak tidur, tapi jalan kelang hujan, bawah banjir apa semua, tak ada tempat simpan kain, nak mandi pun susah. Jumpa satu kawan saya yang pernah kerja kat Cokit tu. Biar tu dia rekomen. Desakan hidup memaksa Asrul menerima kerja itu. Meski berpakaian wanita sejak usia belasan tahun, ia adalah kali pertama bagi Asrul mencuba diri melayani nafsu songsang pelanggan. Sejak itu, lorong dan balik bangunan menjadi lokasi persinggahan tetap Asrul, terutama lorong Haji Taib, Cokit. Takut-takut juga, tapi dah kita ni terdesak. Kadang kita main terdesak ni, kita tak fikirlah. Ya, kita fikir yang ni daripada nak mencuri kan, daripada ni. Daripada dengan ni kan nak mencuri. Antara dua tu, dia bermain. Lagi kalau mencuri pula, lagi kita ada dalam, payah juga. Sekali dapat duit tu, dah dapat banyak. Itu jadi kita seronok, jadi seronok dah. Asrul sedar, itu bukan kebahagiaan yang dicari. Uang diperoleh tidak pernah mencukupi. Nikmat mencari rezeki juga tidak dapat dirasai. Sedikit demi sedikit, hatinya dijentik Yang Maha Kuasa, memberi petunjuk ke arah jalan yang diredainya. Dapat dia, hasil dia walaupun sikit kan, duit dia boleh beza. Yang tu dia beza. Duit yang kerja lorong tu, kalau satu malam kalau dapat 500 pun, kalau banyak mana pun, esok 2-3 hari dia tak boleh pegang, tak boleh simpan dia. Tapi bila kita start buat kerja batu nisan ni, walaupun dapat rezeki, walaupun dapat banyak, kita mampu boleh nak bayar sewa rumah, nak bayar apa orang mampu boleh buat. Sepanjang proses membuat batu nisan dan kepuk, Asrul dibantu rakannya, Muhammad Fakhrul Rozi Khosim. Mula bergandingan sejak 2019, Fakhrul akui bidang diceburi mereka ini tidak mudah, tetapi tetap memberi kepuasan. Tambahan pula, mereka boleh dikira individu penting dalam membantu melancarkan proses persemadian jenazah.
Tanggal 12 Februari 2016, tarikh yang tidak akan dilupa oleh Muhammad Asrul Abdul Kadir. Ibunya, Normah Kasa, pergi, tidak kembali. Detik kematian insan tercinta turut menyedarkan bahawa nyawanya juga boleh dicabut oleh malaikat maut pada bila-bila masa. Masa mak kita ada, kita tak rasa, tak fikir langsung. Tak fikir langsunglah. Ingatkan ni, bila selalu urus orang lain, kita tak rasa. Bila-bila kena kat keluarga sendiri-sendiri, baru kita sedar. Mati itu betul. Mati itu memang betul. Bila kena kat mak keluarga kita sendiri. Start tu dah kita kurangkan. Jadi takutlah. Takut dalam tengah dengar aduk kita kerja tu, tengah apa, naik motor nak carikan semua. Kadang jawi apa, pejabat rumah kerja. Kita lari tu kadang boleh lintas jalan, kadang boleh langgar kereta, boleh mati dalam tu. Jadi kita takut jadi tu. Mati dalam keadaan kita tengah duduk bekerja tu. Dari saat itu, Asrul mengorak langkah, perlahan-lahan meninggalkan kerja tidak bermoral. Pada 2018, sekali lagi Asrul diuji apabila seorang adiknya meninggal dunia. Dan pada waktu itu, Asrul tekad untuk terus tidak berpaling ke belakang. Merenung jauh, mengingati kisah dahulu. Menjelang tengah malam sehingga hampir subuh adalah waktu bekerja si kupu-kupu malam. Berpakaian persis wanita dengan nama jolokan Jun, Asrul mensasarkan RM300 hingga RM900 wang projek semalam. Meski terdedah dengan pelbagai penyakit seperti HIV, AIDS dan jangkitan kelamin, pekerjaan itu tetap diteruskan. Keselamatan diri juga sering diambil lewa. Keterujaan mendapat duit yang banyak mengaburi mata. Tempat kawasan tu sebenarnya sedia ada tempat dia untuk di bilik, macam contoh bilik lah. Bilik tu untuk melanggan customer ni. Jadi mudahlah, dekat. Kalau boleh semua tak mau lama-lama, mau cepat. Kita boleh dah nak cari lagi. Kalau kita ambil satu saja lama-lama, kita rugi balik. Jadi kita ejas masa untuk cepat-cepat. Kadang ingat duit ni kena duit palsu. Macam itulah. Kadang kena tinggal dekat jalan, jauh-jauh. Kena tipu, kadang kita ajak ikut-ikut orang, ajak pergi makan, ajak pergi mana, tinggal-tinggal jalan hutan. Balik jalan kaki. Rezeki halal yang diperolehi kini dikongsi bersama Muhammad Fakhrul Rozi Qasim, juga memiliki tarikh lahir dan negeri kelahiran yang sama. Penularan virus COVID-19 pada hujung 2019 menjadi titik mula bapa kepada seorang anak ini membantu Asrul sepenuh masa. Tempahan demi tempahan diterima akibat jumlah kematian yang sangat tinggi. Tolong-tolong gitulah, sebab kita pun masa tu kerja kat Uptown Stadium. Kira macam pagi kadang boleh tolong, kita tolong. Lepas tu kita tidur. Masa petang kita nak masuk kerja pula malam kan. Lepas tu 2020 tu dia macam mula buat lah. Macam tolong penuhnya masa PKP kan. Ya, tak boleh nak buka kedai pun, abang buat macam ni je lah, senang. Kerja sendiri senang. Masa kita tengok dia buat kerja macam sorang-sorang pun, kita kata, kerja ni boleh kau buat kan, walaupun sorang-sorang kan. Walaupun kita tengok kita boleh nak pergi kerja pun tengok dia sorang-sorang, dia tak apa, boleh-boleh. Tapi bila satu tahap tu macam terlampau ramai pelanggan dah order-order, dia pun macam boleh tak tolong. Kita pun boleh lah, ajak lah, benda apa kita tak tahu, kita belajar kan. Kita pun belajar-belajar, hari-hari belajar sampai ke malam. Lepas tu esok belajar-belajar. Lepas tu satu tahap tu kita pun akan, macam ni patutlah susah juga nak buat. Pelan-pelan sampai tahap kita dah dapat asal dia, boleh lah, kita dah boleh bantu dia lah. Taklah dia sorang-sorang. Ni sepas dah kita dah canai apa semua ni, kita kena check balik. Yang mana ada lubang, yang ni kita repair balik. Yang kita kena tampung balik, cover balik. Yang mana yang rosak kan. Kadang ada yang pecah-pecah, yang tepi-tepi ni, kita kena cover balik. Jadi kawan saya ni bahagian dia, bahagian repair tu ya. Bahagian repair tampung-tampung yang rosak ni, bahagian dia lah.
Hari ini yang kita nak pasang dekat apa kampung Gurindam, dekat apa Sungai Korok. Tinggal proses yang tampung ni dengan silet, itu dalam pukul 4 nanti baru kita gerak pergi sana pasang terus. Apa ni tinggal banyak mana ni? Tu belah tu, belah tu settle gitu. Ini cek memang belah. Tu belah tu semua kena tek. Segala peralatan pemasangan kepuk dimasukkan ke dalam van. Lokasi dituju sebentar lagi, mengambil masa 30 minit perjalanan. Hujan yang turun membawa seribu rahmah menyejukkan keadaan sekitar. Pejam celik sudah lebih 3 tahun perkhidmatan van ini digunakan. Dibeli dengan harga RM600, ia amat berharga bagi Asrul dan Fakrul. Permulaan, mula-mula kita nak buat barang memang susah sikitlah sebab menggunakan kereta kancil kecil. Jadi banyak benda tu kita kena berulang kali duk bawa sampai tu tahap duk fikir sampai bila kita nak buat kereta kecil kan, kita cuma cari van tengok. Sebab van kita boleh buat macam-macam jenis barang kan. Kita pun bila ada van tu, jadi macam barang tu mudahlah. Tak payah berulang-ulang kali. Walaupun tempat tu dia dekat, tapi kena berkali-kali kita bawa. Perkuburan Masjid Kampung Gurindam, Citra, Kedah. Lokasi bagi pemasangan kepuk petang ini. Ketibaan Asrul dan Fakrul disambut pelanggan mereka, Rosmidin dan keluarga. Menurutnya, kepuk ditempa khas bagi memperingati genap 1 tahun pemergian ibu mentuanya. Pemasangannya mengambil masa kurang 30 minit. Ketelitian amat ditekankan agar sudut pemasangan tidak tersasar dan sengit. Mak mentua macam mak kita. Jadi bila dia meninggal, kita nak buat satu peragaan bagi dia. Bila kita buat ni untuk mengingati dia lah. Lagipun syurga bawah tapak kaki dia kan. Mak ni kita kena jaga elok-elok. Saya tengok daripada awal sampai last kerja, saya tengok dia buat okey, servis pun okey. Servisnya rasa macam puas hatilah. Apa yang dia buat, masa berbaloi lah. Buat kerja pun kemas, teliti, cantik. Sedang asyik menyelesaikan tugas, terlintas di fikiran Asrul, kata-kata arwah ibu yang sering mendoakan anaknya menjadi seorang insan. Kalau lah dia ada memang seronok. Memang dia pun seronok. Dia harap bila dia harap satu hari, bila dia tak ada, boleh kita bangkit sendiri. Tanpa orang tolong. Yang tu dia mahu saya iblis ni. Boleh tak ada minta tolong sebab saya dulu susah selalu minta tolong adik-adik saya, selalu pinjam kawan-kawan. Jadi dia pun mahu satu hari boleh. Yang tu dia. Tanpa dia, dia bila dia masa dia ada boleh tolong. Bila dia tak ada nanti, dia harap macam tu lah. Jadi saya pun rasa dah boleh, kita boleh bangun sendiri. Apa kalau mak kata ada ni memang dia seronok lah. Tanpa harap orang lah kita boleh bangun sendiri. Kadang harap orang ni kadang tak tentu, kadang orang tak suka. Jadi kalau kita boleh berdikari di mana-mana boleh hidup. Asyik susah orang pun tak suka kan. Tak kacau orang, boleh hidup sendiri. Yang tu dah dia, ni dah syukur dah lah. Kita tak payah tengok kisah silam dia. Yang dulu, yang jerah hitam biarkan. Bila dia berhijrah, mungkin Allah bagi dia hidayah untuk berubah. Alhamdulillah. Mungkin dia lebih baik daripada kita, lebih baik daripada orang lain kan. Mungkin dia sempat bertaubat kan, dia dah hijrah dari tempat daripada tak elok jadi elok. Kita belum tentu lagi. Jadi alhamdulillah lah, bukan setakat berubah dan jadi ke buat kepuk, buat ni ke kerja amal lah, dapat pahala. Kecenderungan sebagai wanita
mula dirasai Muhammad Asrul Abdul Kadir sejak usianya belum mencecah 10 tahun. Malah perasaan itu semakin menjadi-jadi ketika menginjak usia remaja. Asrul mula mengenakan pakaian wanita sebaik memasuki usia 16 tahun. Perubahan itu mendapat tentangan hebat dari ahli keluarga. Saya daripada kecil saya dah rasa lain. Bila rasa lain, kenapa kita fikir pasal apa lain pada orang? Bila suatu hari terbaca buku tu, baru kita faham, ingatkan kita seorang jadi macam tu. Lepas tu baru sedar orang lain pun ada jadi macam tu juga. Jadi nak ejek tu masa saya jadi ni, sebab saya dulu pergi mana pun orang tak tahu saya ni, melainkan orang dengar suara dia. Jadi saya tak jarang orang nak ejek sangat, melainkan bila macam sekarang saya sendiri yang cerita baru orang tahu. Kalau dulu orang tak tahu saya ni maknya apa pun, saya jarang kena ejek tak. Jadi kena saya ni watak macam ni, saya asal dia tengok ada apa, kadang-kadang kena kapit pelayar dengan telinga ni, kadang tengok subang. Kali dia jumpa baju dia bakar habis semua, esok jadi pula saya beli lagi. Sampai dia tak tahu nak buat macam mana lah. Dia seret, dia pukul, tak tahu macam-macam. Dia ingat kita masuk penjara, keluar seri lah. Tak seri, duduk macam jadi macam ni juga. Sering mendapat undangan menari di majlis keramaian, Asrul pernah ditangkap dan dipenjara kerana berpakaian wanita. Serbuan dilakukan ketika sedang asyik membuat persembahan tarian di atas pentas. Akibatnya, Asrul dipenjara 15 hari dengan bayaran denda sebanyak RM1,000. So, umur saya 18 tahun, kalau dekat Kedah ni, kat Lahang, Malau, Jalan Bukit. Jalan kat Malau tu memang terkenal dengan hadrah lah. Situ tiap-tiap malam Khamis memang orang ramai situ, tumpuan dia tempat hadrah ni. Jadi situ tempat yang saya kena tangkap lah. Jadi mula-mula dah kena tangkap, diberi apa warning lah. Kali ni apa, jangan, kalau kali kedua tangkap tak lepas lah. Tapi kita ni dah tak serik juga. Pergi kali kedua tu, yang kena tu, bila dah kena tahan tu, apa bayar jamin pun kena duduk dalam, tak bayar pun kena duduk dalam. Tu apa lagi? Kena jujur, kena tak boleh buat apa, kena terima juga. Semoga dicucuri rahmat ke atas ruhnya. Ini antara kata-kata doa yang sering dilihat di atas sebuah batu kepuk. Dan bagi menghasilkan batu kepuk sebegini, ia mengambil masa sekurang-kurangnya 48 hingga 72 jam untuk disiapkan. Dan kalau kita lihat, ia mempunyai panjang 6.5 kaki dengan berat 70 hingga 100 kilogram bergantung kepada material yang digunakan. Di sebelah kiri ini merupakan hasil kerja Jun ataupun Asrul dalam tempoh beberapa tahun ini yang dikatakan kurang menjadi. Tapi atas hasil usahanya, tanpa putus semangat, ia semakin mahir dan akhirnya mendapat apa yang diimpikan, iaitu mendapat hasil kerja yang lebih baik dan sempurna. Asma Abdullah, warga emas ini sudah hampir mencecah usia 80 tahun. Namun tubuh badan dan matanya masih gagah menjahit kain kafan. Kawan saya, saya tak tahu dulu duduk susah, tak tahu macam mana nak cari. Tiba-tiba dia beritahu, mak dia pun bunuh banyak juga. Mak dia mandi nazah, mak dia buat kain kapan. Jadi dia perkenalkan mak dia, sejak tu lagi kita mudahlah kerja. Jadi kita nak menjahit, nak ukur apa, kita tak cekak kita upah dia. Jadi mak dia pun sama-sama susah. Kita kongsi rezeki sama dia lah, dia jadi upah mak dia buat. Jadi mak dia pun harap tu kerja tu juga. Jadi kita upah apa, setiap orang nak tempah, kita akan suruh mak dia beli kain, akan hantar mak dia suruh buat semua set tu. Jadi tinggal kita ambil je, jadi mudahlah urusannya dia, sebab dia dah 20 tahun dia urus nazah. Jadi dia pakai buat kain tu. Jadi kita serah kat dia lah, buat. Makcik yang boleh buat kain kapan ni,
Orang kata apa daripada orang tua yang meninggal dah. Duk pi buat dengan dia. Lepas tu dia meninggal, dia suruh makcik buat. Makcik nak buat macam mana? Kata makcik boleh buat ke apa? Makcik sokonglah dia buatlah kata. Kan? Lepas tu kata kita ni buat kerja pada payah ni kena buat yang terbaik. Lah. Itu makcik pun buatlah dia, dia pun bagi duit beli kail apa buatlah. Kali 5 pasang. Buat kat dia. Setiap 2 minggu Asrul akan datang bertemu makcik Asma menghantar kain putih untuk dijahit. Satu set lengkap kain kafan mengambil masa 2 jam untuk disiapkan. Kini, tugas makcik Asma turut disandang oleh anak yang tinggal bersamanya. Ilmu jahitan diturunkan sedikit demi sedikit kepada pelapis baharu agar terus diwarisi. Makcik milih macam ni. Pasal kalau buat takjek tu macam pakai balik pi sana balik asal. Jadi macam buat kerja tak sudah. Jadi tali meramu tak ni. Jadi kita macam makcik buat bantai, telekung apa, bumuh deh apa tu, wuh bedak celak apa semua. Kita kata jadi nampak nak balik pi sana. Ini nampak cantik nak balik ke asal. Kan? Ah, perempuan. Yang ni kain perempuan. Ah, ni perempuan. Ah, ni telekung perempuan. Perempuan kena pakai telekung. Selain mengambil tempahan batu nisan dan kepok, Asrul juga aktif menguruskan jenazah sekiranya diperlukan. Pengalaman wanita tua di hadapannya diambil dan disimpan kemas dalam jiwa agar ilmu memberi manfaat kepada masyarakat. Kita bubuh ni pasal masalah najis-najis tu dia jadi duduk sini. Duduk dalam ni. Kita bagi ilmu kat dia, semangat kat dia. Suruh buat macam ni. Tak ada orang kata kalau sikit sekalipun. Bukan dia tak ada lah hari-hari. Kita kata. Tapi dengan sekali itu pun cukuplah Allah terima. Dia buat yang elok. Banyak juga lah. Tak tahu tentang urus jenazah ni. Selalunya sedang bahagian apa, bahagian meruam jenazah tu tak semua orang boleh buat. Kadang-kadang ada proses dia dah sampai 1 jam. Walaupun kurus dia tak tentu. Jadi kita dah banyak kongsi pengalaman, kita dapat apa, banyak kita dapat berjaga-jaga lah. Ada juga kadang jumpa hal benda pelik-pelik juga, kadang jumpa ada juga. Walaupun tak selalu buat. Ada macam lagi, ada yang mayat bertukar jadi hitam. Banyak juga lah. Ada yang banyak kita bila apa nak tanam tu tak muat. Banyak-banyak lah kita terima sejak apa dah jumpa macam-macam tu kita pun jadi apa. Jadi kita takut juga lah kadang-kadang kita nak buat apa-apa pun. Bila kita tengok benda yang tu jadi kita. Kadang orang nampak, orang tak nampak, kita nampak. Kadang orang lain semua tengok sama, kita nampak lain. Okay, kepan saya suruh makcik buat itu 5 siap ni? Siap dah tu. Mana? 5 pasang. Ini. Ini 5 pasang. Makcik kata tu minta lah panjang umur dia bagi dia buat kekal lah sampai bila-bila. Kan? Bagi ada murah rezeki dia, orang mai cari kat dia. Makcik tak tahu nak sokong macam mana, makcik sokong macam tu je. RM2 makcik tak ada kata. Sokong dengan cakapan ni boleh pesan apa-apa. Yang terbaik. Jadi kalau dia boleh buat bantu lagu tu ada orang susah tak cukup modal nak buat turun jenazah apa dia boleh bantu. Dia boleh bawa satu paket dekahlah kat depa buat untuk urus mayat tu. Anak makcik jom balik tu. Nanti apa-apa makcik saya telefon lagi makcik noh. Jumpa lagi. Bye bye. Okey, jumpa. Hai mak jalan. Thank you.
Hari ini, cuaca masih tidak menentu. Hujan lebat bagaimanapun tidak menghentikan niat bekas Mak Nyah ini membuat penghantaran keranda dan kain kafan seperti yang ditempa. Masjid seberang hilir Kuala Sungai Alusta, antara badan pengurusan jenazah yang menggunakan perkhidmatan persemadian daripada Asrul. Selalu orang wakaf itu keranda tu lah, keranda dan kain kafan bagi sumbangan lah untuk kita buat untuk serahkan orang yang tak mampu. Ha, jadi kadang-kadang ada 5 biji keranda, 10 biji. Ha, tahanlah orang kadang yang tak mampu ni lah, sebulan, 2 bulan seorang ada. Ha, dia tak selalu ada. Bila majlis yang urus jenazah tu, bila yang tak ada, bila habis stop, saya akan hantar ke sana lagi. Ha, bila dia orang yang urus, jumpa orang yang tak mampu, mualah ke apa yang dia orang akan info kat saya. Mira dah niat kita memang macam tu nak tolong orang kan. Ha, bila dulu walaupun kadang-kadang duit poket ni kadang-kadang sekupang tak ada, tiba-tiba ada kecemasan tu. Tiba-tiba time tu ada rezeki, orang bagi semangat untuk wakaf. Kira kita tolong orang, kita pun tak ada duit. Kita pun kerja tak menentu. Tiba-tiba time tu ada orang bagi semangat untuk apa? Untuk urus ni lah. Ha, rezeki tu kira memang ada. Walaupun kita tak ada, dah kita niat, memang niat nak tolong orang. Tapi walaupun kita tak ada duit, ada orang lain yang macam-macam dia tahu. Time kita tersak, dia bantu. Selain batu nisan dan kepuk, Asrul turut mahir dalam pembuatan keranda. Pagi ini, Asrul menerima panggilan untuk menyiapkan tempahan keranda yang perlu dihantar pada sebelah petang. Asrul dimaklumkan oleh Badan Pengurusan Jenazah mengenai kematian warga Kariah Kampung Seberang Kota, Kuala Kedah. Bila meninggal dalam poket ada berapa ringgit dia. Jadi mayat di hospital perlu duit nak keluarkan. Nak urus jenazah dia tu daripada pagi sampai petang. Cari duit atau nak bayar apa penggali kubur, nak bayar keranda apa semua kena pakai duit. Jadi duit tak ada langsung. Jadi terpaksa apa? Biar mayat tu sampai kerahlah. Terlampau lama. Adanya seorang tu ada satu hari. Yang seorang tu ada sampai seminggu juga dalam peti mayat tu. Lah tu sebab tu lepas tu kita buat juga sampai dapat juga boleh. Tidak mahir dulu batu nisan dia. Itu bila keranda ni perlu satu set kain kapan semua kena ada. Kadang semua orang tak mampu beli. Sebab tu kita dah buat semua tu. Daripada semua, daripada paket, daripada mani, apa semua buat semua. Selaku pengerusi skuad pengurusan jenazah Malaysia, Negeri Kedah, Nordin Ishak, bertanggungjawab memastikan stok keranda, kain kafan dan pengurus jenazah sentiasa tersedia. Kalau saya punya keranda, sebab dia melibatkan saiz ukuran pun semua. Kalau betul nisan tu dia menggunakan dia punya acuan, bancuhan. Tu kita boleh lah. Kalau keranda ni dia tak boleh silap sikit. Ukuran silap lah, habis lah. Memang tak boleh guna. Kira dalam ukuran kita boleh juga. Tapi ada juga benda yang kita tak ambil tahu sangat. Benda yang lain tu kita boleh buat lah. Sama dengan betul nisan. Betul nisan pun kalau acuan pun semua kita boleh buat lah. Cuma kadang-kadang tu belum masuk lagi yang kita betul-betul boleh buat semua. Ada juga yang kita tak boleh. Sama seperti batu nisan dan kepuk, pembuatan keranda juga mempunyai cabaran tertentu. Bahaya juga kadang guna mesin ni, kita saya juga habisnya dah nak buta mata. Apa mesin ni dia apa, kita tak cekap lagi. Pakai tak belajar, lu pakai tengok orang dia. Kita nak belajar memang kita tahulah. Mesin ni berapa kali kena sampai ni hampir nak patah. Lah tuan usuk ni bila mesin kita silap tolak dia akan bidah ni. Dia terkena ni dada. Banyak kali terkena dada semua, mata semua kena banyak kali dah kena. Sampai satu bulan tak boleh buat kerja. Dia sakit apa terpelanting tu. Permulaan membuat keranda, Asrul mengerah tenaganya secara manual sehingga mengambil masa sehari untuk menyiapkan sebuah keranda. Sebaik mendapat modal,
Azrul membeli mesin dan peralatan lain yang lebih baik untuk memudahkan tugas. Penggunaan mesin dapat menjimatkan masa. Kini, dalam tempoh setengah hari, dua keranda dapat dihasilkan malah lebih berkualiti. Meski pelbagai cabaran ditempuh, Azrul tidak pernah lelah membantu insan memerlukan. Dengan sokongan rakan dan keluarga, menahan Azrul untuk lebih jauh tenggelam ke lembah hina. Manusia ni tak semua tak sempurna. Lama-lama tu kita umur kenik-kenik akan berubahlah. Lepas kita dah mengenali dia tu selama 10 tahun banyak perubahanlah daripada segi pakaian. Betul dia punya penampilan pun dah berubah, tak macam berpakaian wanita. Dia pun dah banyak ke arah kebaikanlah, tak payah dok fikir macam dulu-dulu jadi macam dulu. Sejak-sejak kematian mak dia tu tak ada, dia dah berubah banyak sangatlah. Harapan saya ni kira macam untuk mengkembangkan lagi lah apa yang kita buat selama ni. Masyarakat pun dah tak pandang orang macam ni sebab kita ni jangan malu dengan pekerjaan yang kita buat sekarang. Setengah orang muda dia, oi tak mau macam ni, buat apa biar aku kerja kerja lain lah. Dia pun tak tahu benda ni lah nak buat pergi ke depan nanti. Macam ni harapnya sampai bila-bila lah. Tak mau sampai satu tahap nanti dia rasa dia tak boleh dah, dia akan berubah. Harap-harap takkan berubah lah. Teruskan dengan kerja yang kita buat sekarang. Tak payah fikir benda-benda lain lah sekarang. Saya nak jual kaki lah, peluang jual kaki. Contoh macam hari-hari kan, jenazah ada yang kurang panjang. Jadi kalau boleh saya nak order 6 kaki dengan 7 lah. Kebaikan walau sebesar zarah, pasti akan dihitung dan dibalas seadanya. Usaha, doa dan tawakal kunci dalam terus kekal berjaya menghadapi liku dunia. Tak tahu cakap hajat saya daripada kecil ni nak buat yang benda ni, tiba-tiba ada orang mau ambil terpahan keranda saya, mau ambil guna apa pemerintah saya. Walaupun kita hidup macam ni, orang sudi orang mau ambil apa terima terpahan kita. Jadi tak tahu seronok hajat daripada kecil-kecil, impian kita daripada kecil nak buat ni jadi tercapai. Daripada doa-doa kecil tu yang ni kita minta, tiba-tiba makbul jadi. Tiba-tiba kita buat keranda asal dulu-dulu buang-buang tu, kali ni ada permintaan daripada kita orang sudi ambil lah. Jadi apa tak tahu nak cakap lah, apa impian kita daripada kecil dulu, hajat kita tu je kita mau. Tiba-tiba terjadi lah, apa berjaya jugalah. Astaghfirullah rabbal bara. Bertaubatlah sebelum terlambat. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke kerongkongnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. علينا توبة نصوح.